Ed Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap daerah memiliki kisah heroik untuk memerdekakan Indonesia, seperti Bandung dan Pekanbaru. Ketika berbicara perjuangan, orang lebih mengenal peristiwa Bandung Lautan Api daripada peristiwa lainnya. Merupakan pembumi hangusan Bandung pada 24 Maret 1946, sesuatu yang luar biasa, di mana rakyat Bandung lebih memilih membakar seluruh kota daripada menyerahkan Bandung ke tangan Belanda. Namun di balik itu, terdapat juga peristiwa-peristiwa lainnya yang menjadi penyokong kejadian besar tersebut. Salah satu peristiwa yang mendahului pembumi hangusan Bandung adalah perobekan bendera Belanda dan pengibaran merah putih di Hotel Denis di Jalan Braga pada sekitar September sampai Oktober 1945. Setelah melalui proklamasi pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya. Namun pada akhir November 1945, selembar bendera berwarna merah putih biru dikibarkan secara tiba-tiba oleh sekelompok orang Belanda di pucuk gedung Denis. Tidak menunggu waktu lama, ratusan pemuda Bandung yang datang dari berbagai pelosok kota sudah bergerombol di depan gedung tersebut, menuntut agar secepatnya penurunan bendera Belanda tersebut. Namun para serdadu yang berjaga di depan gedung Denis malah memperlihatkan sikap menentang, alih-alih menjadi gentar dan keberingasan pemuda Bandung. Bunyi tembakan musuh justru dijadikan isyarat komando untuk menyerbu. Dari berbagai penjuru, sekelompok pemuda dari BBRI atau Barisan Banteng Republik Indonesia, TKR, atau Tentara Keamanan Rakyat, dari Batalion 2 dan Batalion 3, bergerak cepat melucuti serdadu Jepang dan Inggris yang bertahan penuh rasa kecut di gerbang utama gedung Denis. Sementara itu, di bawah komando Kapten Hussein, sekelompok pelajar tingkat SMP yang baru tamat sekolah kader militer di Tegalega masuk ke dalam gedung. Setelah terlibat perkelahian dengan serdadu Belanda, beberapa di antara mereka langsung naik ke menara gedung, di mana bendera merah putih biru berkibar. Para serdadu Inggris yang bermarkas beberapa ratus meter dari gedung Denis tak tinggal diam. Mereka lantas menghujani para pemuda tersebut dengan peluru tajam. Tapi dasar pemuda Bandung, bukannya menjadi takut, mereka malah semakin nekat. Dua pemuda bernama Karmas dan Mulyono berhasil mencapai menara tempat bendera Belanda dikibarkan. Mereka beberapa kali berusaha menurunkan bendera tersebut, namun tidak berhasil. Ide kemudian datang dari Karmas. Sambil memegang ujung bendera yang itu tengah terkulai, Karmas menghunus bayonetnya. Ditopang bahu Mulyono yang ia pijak, Karmas lantas mencabik-cabik bagian warna biru sehingga serpihan kainnya jatuh dan bertebaran di Jalan Braga. Usai meneriakkan kata merdeka berkali-kali, mereka lantas turun. Koyaknya bagian warna biru itu menyebabkan orang lebih melihat yang berkibar itu sebagai sang merah putih. Sebulan sebelum kejadian di gedung Denis, tepatnya pada 6 Oktober 1945, sekitar 1000 pemuda pimpinan Hasan Basri mengepung Hotel Mountbatten di pusat kota Pekanbaru, Riau. Selain memprotes keberadaan orang-orang Belanda, mereka pun menuntut agar merah putih biru
diturunkan dari puncak gedung Mountbatten. Serasa menunggu hasil perundingan antara Raden Yusuf, kala itu Ketua Komite Nasional Indonesia Riau, dengan perwakilan sekutu, rakyat terus meneriakkan kata merdeka dan takbir. Dari detik ke detik, situasi semakin memanas. Begitu perundingan dikabarkan selesai, tanpa menunggu komando, massa pemuda langsung menyerbu Hotel Mountbatten, sekaligus menurunkan bendera Belanda dan merobek warna biru, sehingga yang dikibarkan sebagai sang saka merah putih. Disebutkan dalam buku Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau 1945 sampai 1950, jilid 1. Seiring dikuasai Hotel Mountbatten, para juru runding Indonesia tiba di depan hotel tersebut. Dengan bersemangat, mereka mengumumkan bahwa pihak sekutu menyanggupi untuk menarik tentara Belanda dan orang-orangnya ke Padang dalam waktu 15 hari. Tepuk tangan dan teriakan merdeka membahana di sekitar hotel tersebut. Di saat itu juga, Hasan Basri meminta masyarakat untuk bubar. Maka diiringi oleh teriakan merdeka yang memenuhi angkasa Pekanbaru di sore itu, rakyat meninggalkan Hotel Mountbatten secara tertib. 15 hari kemudian, hotel tersebut diganti nama menjadi Hotel Merdeka oleh pemerintah Riau. 3 tahun kemudian, saat militer Belanda melancarkan agresi militer yang kedua, Hotel Merdeka lantas dibumi hanguskan oleh para pejuang Riau. Itulah yang diperjuangkan para pemuda pada masa itu. Mereka hanya memikirkan agar kelak anak dan cucu mereka hidup dalam keadaan merdeka dan damai. Bagaimana dengan kita saat ini sebagai anak dan cucunya? Silakan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Jika bermanfaat, silakan dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.